guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel saya ED Player ya. Oke, buat yang belum subscribe silahkan di like dulu videonya, kemudian di subscribe ya. Di video kali ini aku mau review villa kaca seperti ini. Cantik banget guys kacanya, sorry villanya ya. Ini dia warnanya violet seperti ini loh. Ini baru tampilan dari luar, dalamnya kan kita belum lihat. Oke, so stay terus, jangan lupa yang belum subscribe dipencet dulu subscribe-nya ya teman-teman. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian menerima notifikasi setiap aku upload video yang paling terbarunya. Oke, langsung aja. Oke guys, jadi sekarang kita langsung aja ya lihat kondisi di dalamnya. Jadi buat di luarnya itu dia seperti ini ya halamannya. Nah, ada nama Villa Castar katanya, kan? Terus di sini juga biasa ada air mancur seperti ini. Dan di luarnya sih dia kelihatannya semuanya kaca ya desainnya ya. Coba kita lihat sebelah sini. Nah, seperti ini guys. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ya. Di sini juga ada api, ada bunganya, terus di sini ada buat tempat duduknya. Cuman ini tunggu. Aku cari jalan masuknya lewat mana ini ya. Oke, buat teman-teman yang mau ID props-nya ditonton sampai selesai ya. Nanti di akhir video atau di tengah video nanti aku kasih. Wah, ini dia pintunya udah ketemu nih. Jadi pas kita masuk di sini udah ada sofa ya, guys. Nah, sofanya seperti ini, kemudian ruangannya seperti ini noh. Cantik ya. Serba pink tapi dia lebih kayak ungu kalau menurut saya di dalamnya ya. Nah, ada poster bintangnya juga, guys. Oke, stay terus di channel ini ya, guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Biar kalau misalkan ada video yang terbaru, kalian bisa menerima notifikasinya. Wah, di sini juga ada alat musiknya, guys. Biasa ada piano, ada gitar juga dipajang seperti itu ya. Cantik banget itu, kayaknya bisa diambil ya. Cuman kita malas ngambil. Wah, udah ada jeruknya juga nih di sini nih. Jeruk siapa ini ya? Basi enggak ini ya? Ada kulkas dua pintu. Tuh, kan. Terus di sini ruangan apa ini? Coba kita masuk. Oh, di sini toilet sama kamar mandi yang shower kayak gitu ya buat mandi. Ada kacanya juga, guys. Tapi ini ya namanya di Sakura ya kaca-kacaan, nggak ada ininya ya. Nggak ada bisa buat ngaca benerannya. Oke, kita sekarang ke dapur. Di sini ada meja buat makan ya. Terus di sini juga ada kitchen kayak gitu loh, ada wastafelnya. Ini kursinya juga unik banget nih. Kok kayak topi kayak topi Santa kayak gitu ya. Oke, sekarang kita naik ke atas ya. Eh, enggak deh. Ini ada ruangan yang belum aku review nih. Di sini ada ruang TV buat nyantai ya. Ada lampu-lampu mutiaranya juga, diamond kayak gitu, cantik banget, guys. Oke, kita sekarang langsung aja naik ke atas. Kita lihat di villa atas ada apa nih. Lantai atasnya ya. Pelan-pelan, wih, cantik banget ya jalannya. Guys, by the way, ini dia baju baru di versi Cina ya. Nah, cantik banget kan bajunya kayak gini ya. Jadi dia merah putih aku bikin, udah aku ubah. Di sini juga ada buat nyantai, guys. Lemarinya juga cantik banget, estetis banget ya. Coba kita lihat di atas. Banyak kamar, guys, kalau di atas nih. Ruangannya dulu kita review biasa ya, ruang tamu seperti itu, ruang buat nyantai. Kemudian ini ada kamar, kita masuk, kamar mandi seperti yang di bawah. Sini kita masuk lagi. Yang ini dulu deh. Ini ruangan apa ini? Oh, ruangan ganti, guys. Ini kamar buat bobo, ada ruangan buat gantinya juga nih. Sini lemarinya ya. Satu lagi deh tadi ada. Mana ya? Oh, sama, guys. Yang ini sama yang ini juga sama ya. Noh. Ruangan buat bobo, jadi ada dua kamar ya di sini ya. Dua kamar buat bobo. Cuman yang ini kan tadi toilet yang mana tadi? Oh, di sini tempat sama, guys. Kayak yang tadi, cuman dia beda kayak buat kasurnya. Dekorannya beda ya. Seperti itu, guys. Kita lihat di atas, dia polanya masih kayak gini ya. Jadi platform biasa dia. Oke, mungkin itu aja reviewnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe ya. Ini ID props-nya aku kasih ya. Villa X Star.